Jadi tanpa buang masa, saya di sini sangat teruja. Baru persembahan kedua, peserta kedua pertandingan monodrama ini, saya kira juri-juri bukan mudah untuk buat keputusan. Jadi tanpa buang masa, saya ingin teruskan. Saya tak sabar untuk melihat peserta yang seterusnya. Saya ingin menjemput kumpulan Pertubuhan Seni Kayangan Perak dengan pelakonnya Nur Sailin binti Saililia, dengan karya tajuk karyanya Janin Pura-Pura, penulis Yusuf Bakar, pengarah Ramdan Misnud. Tanpa buang masa, kita persilakan peserta ketiga kita.
Perak. Nama aku Cendek di Nabung.
tanda lembih. Macam dah selalu pakai. Kamu kahwin untuk apa? Wah, muda lagi. Sebelum kahwin, kamu dah buat kerja-kerja tu ke? Oh, alam. Minta maaf lah ya. Sebab Tok tengok pelik sikit badan kamu ni. Macam ada benda menunggu. Benda menunggu? Kamu nak tahu? Tok tanya, kamu jangan marah ya. Kamu ada mimpi pelik-pelik? Mimpi pasal ulung? Pasal kuda? Pasal orang jubah putih? Ada? Kamu hati-hatilah sikit dengan anak kamu ni. Ha, dah nak beranak ni, jangan pergi ke gigi ayam. Ha, jangan balik rumah senja. Jangan melintas bawah ulu danau. Kamu tak percaya? Kamu tak percaya, kamu tanggunglah sendiri. Jangan kata Tok tak ingatkan pula. Kau pulang kan bayi aku? Kau pulang bayi aku, colik bayi aku.
Diam ya, jangan nangis. Ibu ada dekat sini. Lapar susu? Ibu bagi susu ya. Cak cekuk udang.